sudah selamat dari Agus Yadi Jamani. Berhasil kembalikan juga Merlangka. Poin 2-0 sama satu bulat juga. Salah skor tuh. Tim PT PN 4 memastikan diri lolos ke partai final turnamen Marco Polo Cup dan Piala Dansat Brimob Polda Sumut setelah berhasil menang 3-0 atas Kartika pada babak semifinal, Minggu kemarin, tanggal 1 Oktober tahun 2023. Set pertama pertandingan yang digelar di lapangan voli Brimob Kompi 2 Yon B Pematang Siantar, dimenangkan senior putra PT PN 4 dengan selisih 2 poin. Tim senior Kartika yang menjadi tuan rumah kalah dengan poin 25-23. Memasuki set kedua, Kartika coba meningkatkan permainan dan sempat unggul beberapa poin atas lawannya. Namun, kekompakan serta kerjasama tim PT PN 4 tidak tergoyahkan dan hasilnya mereka kembali meraih kemenangan dengan poin yang sama yakni 25-23. Kemudian pada set selanjutnya, PT PN 4 memastikan kemenangan dengan jumlah poin yang jauh yakni 25-19. Atas kemenangan tersebut, PT PN 4 akan menghadapi Doge Waterpark pada babak final yang akan berlangsung hari ini Jumat, tanggal 6 Oktober tahun 2023 siang. Pada laga sebelumnya, Putri Senior Plata Pon meraih kemenangan yang sama dengan PT PN 4 saat berhadapan melawan Cantik Manis pada babak semifinal. Tim yang menjadi perwakilan voli Putri Sumut pada perhelatan PON 2024 mendatang menang langsung 3 set dengan poin 25-14, 25-11, dan 25-22. Atas kemenangan tersebut, Pelatda PON akan menghadapi tim Putri TVRI Medan pada babak final. 1-2. Manajer tim PT PN 4 saat dihubungi Kamis, tanggal 5 Oktober tahun 2023, kepada MSTP mengatakan, benar tim PT PN 4 masuk ke partai final, akan bertanding pada hari Jumat, tanggal 6 Oktober tahun 2023, siang, berhadapan dengan Doge Waterpark. Redaksi MSTP mengabarkan, Jumat, tanggal 5 Oktober tahun 2023. Ketika Diki kali ini serangan dari PT PN 4 dia pilarnya. Menangkan Kartika 5-3. Menangkan kembali untuk PT PN 4. 3 ya, boleh lagi. 4-5. Gunawan Seh. Gagal. Kembali keuntungan untuk. Menambangkah PT PN 4 5-6. Adlin Sun Pacika Dinoza tidak mampu dijangkau terlihat oleh Galus Sang Dinoza. Menambangkah Sukar 3 7-5. Kasih liberonya bang. Dikisun Abun bola dikembalikan dari Ketika dan kali ini PT PN 4 gagal. Andre baru mengembalikan bola. Andre Sun ulangi Dikisun. Open. Kali ini berhasil Andre. Andre menambahkan untuk PT PN 4 6-8.
Niko Niko Simanjunta. Lebar gadung dan sudah Niko Padur se Padur keuntungan 7-9. Masih sempat dikembalikan. Ayo. Oh, masih menembak. Ayo. Sempat dikembalikan. Sempat kembali serangan lagi. Gunawan depan ya. Gian dia. Gunawan berhasil kembali menambahkan untuk peta menambah. 11-12. Kartu kakalnya Agus. Ternyata masih menyentuh dari pemain dari PT Penangkat. Menambangkah untuk Kartika 13-11. Begitu. Niko. Niko. Nomor punggung 2 kecil namun tajam sekali dari Niko. 12-13. Dan ini dia bintang nasional Gunawan. Kembali keuntungan untuk Kartika 14-12. Agus tadi Niko. Menambahkan untuk PTP 4 13-14. Ayo bangun, anjing. Banyak. Fighter Yoga berhasil. Nambahkan Kartika 15-13. Diki se. Seri kali ini Diki. 14-15. Niko se Kartika kali ini Yoga. Yoga kali ini sekali Yoga membentuk tembok dari PT Penangkat 15-15. Niko se Kartika Jayadi serang ke belakang dan kali ini PT Penangkat kehilangan saja kembali Yoga. Sayang sekali kembali serangan dari PT Penangkat berhasil kembali menambah untuk PT Penangkat kembali angka kali ini PT Penangkat 16-15. Kali ini Yoga coba dikembalikan ke tempat lain. Masih coba dikembalikan Kartika. Pelan saja Yoga dan kembali serangan dari kepala lantai. Kembali. Agus, namamu di belakang, udah ya.
Baik, kita kembali ke lapangan. Kualitasnya sebagai seorang pemain nasional. Nambangkan untuk tetap 4-27 dari Kartikan. Kartikan dari Agus. Mulai panik dari Agus. Mulai panik. Nambah keuntungan tetap 4-21. Ricky Sen. Kartika Agus. Sementara hentikan ini salahnya pada kembali keuntungan untuk peserta tempat 23-18 hentikan kali ini Agus masih bisa dikembalikan. Keuntungan untuk Kartika 19-23. Lukisan. Out. Keuntungan empat admin kali ini. Buku masih Kartika. Jayadi. Hidup. Kembali serangan dari keuntungan empat. Kartika 23 semakin mendekati Kartika.
4. Kembali. Siangkan. Dan sesaat lagi kita akan saksikan set yang ke